Protista adalah sebuah filum atau kelompok organisme mikroskopis yang dikenal sebagai hewan berongga. Organisme dalam filum Protista biasanya memiliki tubuh yang silindris atau seperti cacing dan mereka memiliki struktur berongga yang disebut korona di sekitar mulut mereka. Korona ini memiliki banyak rambut getar yang digunakan untuk memompa air dan menangkap makanan mikroskopis seperti bakteri dan alga. Protista ditemukan di berbagai jenis lingkungan air termasuk danau, sungai, rawa, dan bahkan air laut yang sangat asin. Mereka memiliki reproduksi aseksual dan seksual. Beberapa Protista dapat menghasilkan telur tahan lama yang dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan dan kemudian menetas saat kondisi menjadi lebih baik. Protista adalah bagian penting dari rantai makanan perairan karena mereka menjadi makanan bagi organisme lain seperti plankton, ikan kecil, dan larva serangga air. Mereka juga menjadi subjek penelitian ilmiah yang penting dalam biologi, perkembangan, dan ekologi.